Seterusnya cerita mengenai prima donna Malaysia, siapa lagi kalau bukan pelakon dan pengacara Era Fazira. 10 tahun bergelar ibu tunggal. Persoalan mengenai jodoh sering kali ditanya kepada beliau. Adakah beliau menolak untuk berkahwin lagi? Saya rasa ajukanlah soalan itu kepada mereka-mereka yang lebih selayaknya. Saya ni bahagia. Bagi saya dah bukan lagi bahagia bila ada pasangan. Kalau tanpa pasangan ni tadi kan begini. Saya tak ada nak fikir banyak benda. Alhamdulillah. Tetapi kalau ditakdirkan satu hari nanti bertemu jodoh ke, walaupun waktu umur saya waktu tu tak tahu berapa, kalau itulah ditakdirkan, itulah dia. Masa sekarang ni tidak mencari mengejar apa-apa. I just go with the flow. Walaupun orang kata pengalaman dulu mematangkan kita, mungkin ada yang cakap Kak Era trauma dan sebagainya kan. Apa Kak Era boleh katakan kepada mereka yang berkata sedemikian? Dia bukanlah trauma, tapi berhati-hati tu ya. Tapi dalam pada kita berhati-hati ni pun kadang-kadang atas bebas juga. Jadi jangan fikir banyak sangatlah. Allah gerakkan, kun fayakun jadilah. Kalau tak, taklah. Of course, pengalaman mengajar, mematangkan, semua tu ada. Tetapi itu juga bukan penghalang untuk kita nak melangkah ke depan. Melody ada terbaca juga, ada yang mendoakan Kak Era Fazira kembali bersama dengan bekas suami iaitu Engku Imra. Apa yang boleh Kak Era katakan bila ada yang mendoakan kan Kak Era bersama Engku Imra kembali demi anak? Macam inilah, masing-masing ada cerita masing-masing. Kita nak cakap A, Allah kata B nanti susah. Nak kata B, Allah kata C nanti susah. Saya pun tak pandang pun Kak Era tu. Whatever it is, saya percaya Allah aturkan. Katanya itulah tadinya, siapa saya nak menolak. Tetapi saya tidak pun melihat ke arah itulah. Sekarang ini saya bahagia. Orang ada 10 mulut, 10 bunyi. Tapi kita tahu dan selebihnya 10 bunyi pun akan kalah dengan satu ketentuan Allah. Ketika dan saat itu berlaku, Allah keraskan hati saya. Tidaklah dia berlaku. Tiba-tiba satu suara je cuit. Terlembut pula. Wallahualam bisawab. Kak Era bahagialah setakat ni single begini. Alhamdulillah Allah tengah memberi saya nikmat rasa tenang dan bahagia itu. Di masa-masa sekarang ni kita bukan nak apa. Dalam hidup ni kita dah tahu dah, wang ringgit semua boleh cari. Tapi ketenangan, kebahagiaan tu susah kita nak cari. Walaupun mungkin kita ada duit banyak, tetapi tak ada kedamaian, tak ada ketenangan, tak ada kebahagiaan pun tak berguna juga. Ataupun ada semua tapi kesihatan tak ada pun tak guna juga. Jadi doakanlah yang terbaik untuk saya di dunia dan di akhirat. Saya sangat menghargai segala sokongan dan doa tu.